Teknologi GSD Lua, kendaraan lapis baja yang menjanjikan untuk Bundeswehr. Saat ini, untuk kepentingan Bundeswehr, kendaraan lapis baja udara GSD Lua yang menjanjikan sedang dikembangkan. Di masa depan, ia akan memasuki layanan dengan unit udara dan menggantikan peralatan usang dari keluarga Wiesel. Model baru dibuat dengan cadangan untuk operasi jangka panjang, dan oleh karena itu solusi yang aneh digunakan dalam desainnya. Karena itu direncanakan untuk mendapatkan karakteristik taktis dan teknis yang tinggi. Teknologi masa depan unit udara Bundeswehr masih memiliki sekitar 200 kendaraan lapis baja ringan Wiesel dari beberapa modifikasi dengan senjata dan peralatan yang berbeda. Menurut rencana saat ini, di tahun-tahun mendatang mereka akan menjalani modernisasi. Berkat itu mereka dapat tetap beroperasi. Pengoperasian Wiesel akan berlanjut hingga 2030. Dan pada akhir dekade ini akan dimulai proses penggantiannya dengan teknologi baru. Pengerjaan kendaraan lapis baja udara yang menjanjikan dimulai pada 2019, ketika Kementerian Pertahanan Republik Federal Jerman membuka penerimaan tawaran dan mengeluarkan persyaratan taktis dan teknis. Menurut Jerman, para tentara membutuhkan kendaraan lapis baja ringan yang cocok untuk transportasi udara di kokpit helikopter CH-53 atau pesawat angkut militer yang ada. Pembeli juga menginginkan pembangkit listrik hibrid dan sasis yang dilacak dengan suspensi terkontrol. Dalam versi asli proyek, direncanakan untuk menggunakan modul tempur dengan meriam kaliber kecil. Di masa depan, kemungkinan mengintegrasikan sistem dan senjata lain yang mampu diusung. Pada April tahun 2020, Industrielagen Betrix Gesellschaft MBH, IABG, dianugerahi kontrak untuk pengembangan proyek, konstruksi, dan pengujian prototipe. Direncanakan untuk melibatkan organisasi Jerman dan asing lainnya sebagai pengembang komponen dan rakitan individu. Pada tahap saat ini, proyek telah menerima penunjukan kerja GSD Luz, Gesam System Demonstrator für einen Luftbewegliche Waffenträger, demonstrator teknologi untuk pengangkut senjata udara. Desainnya memakan waktu sekitar 1 tahun. Dan perakitan, demonstran teknologi, pertama dimulai musim semi lalu. Penampilan mobil terungkap pada awal tahun, dan pada bulan Agustus pelanggan dan masyarakat umum diperlihatkan prototipe yang sudah jadi. Pada saat yang sama, beberapa karakteristik dan fiturnya terungkap. Komponen kendaraan lapis baja pada pertengahan Oktober, di lokasi uji Lichtenau, pelanggan diperlihatkan kemampuan utama prototipe. Kendaraan lapis baja melewati rute tank dan menunjukkan kemampuan menembaknya. Selain itu, lambung lapis baja yang dibangun secara terpisah diledakkan. Dilaporkan bahwa proyek GSD Lua mendapat nilai tinggi lagi, tetapi pengembangannya akan terus berlanjut. Sejauh ini, kita hanya berbicara tentang tata letak untuk mencari solusi dasar. Jika pekerjaan saat ini selesai dengan hasil yang diinginkan, IABG akan mulai mengembangkan kendaraan lapis baja Lua lengkap yang cocok untuk produksi massal dan adopsi dalam layanan di masa depan. Solusi yang menjanjikan lambung lapis baja asli dengan hood, hidung yang diucapkan, kaca depan besar dan fender yang dikembangkan telah dikembangkan, lambungnya menyediakan semua aspek peluru, fragmentasi dan perlindungan ranjau, tetapi levelnya belum dilaporkan. Pada bagian atap lambung terdapat kursi muatan berupa modul tempur. Prototipe saat ini menerima modul tempur ASG-ARD yang dikendalikan dari jarak jauh dari perusahaan Valhalla Torpedes di Slovenia. Ini membawa meriam Moser BK-27 27 mm dan penglihatan elektro-optik. Di masa depan, direncanakan untuk menginstal sistem rudal Eurospike. Mungkin, di masa depan, GSD Lua akan dapat memperoleh jenis DBMS atau modul lain dengan peralatan target yang berbeda. Awak GSD Lua hanya terdiri dari 2 orang. Pengemudi terletak di depan kompartemen kru. Di belakangnya adalah tempat kerja komandan operator dengan instrumen yang sesuai dengan muatannya. Akses ke interior prototipe disediakan oleh palka di atap modul tempur. Dalam bentuknya saat ini, proyek IABG dibedakan oleh tingkat kebaruan yang tinggi dan, sebagai akibatnya, risiko teknis yang tinggi. Untuk alasan ini, proyek ini sekarang berada pada tahap pengujian prototipe yang bertujuan untuk mendemonstrasikan dan menguji teknologi baru. Hanya setelah penyelesaian pekerjaan ini dan penentuan potensi nyata dari solusi yang digunakan, dimungkinkan untuk melanjutkan ke desain kendaraan lapis baja lengkap untuk produksi massal dan pasokan ke tentara. Sejauh yang kami ketahui, sejauh ini pengerjaan Lua GSD berjalan lancar dan tidak ada kendala. Beberapa tes sudah dilakukan. Selain itu, tata letak ditunjukkan 2 kali kepada perwakilan pelanggan dan mendapat ulasan yang baik. Mungkin pengembang proyek masih menghadapi beberapa kesulitan,
Tetapi mereka berhasil mengatasinya dan terus bekerja. Pada saat yang sama, pengalaman sedang diakumulasikan, yang akan digunakan dalam proyek-proyek masa depan. Sementara Bundeswehr dan pengembang kendaraan lapis baja yang menjanjikan memiliki cukup waktu, pembawa senjata yang dapat diangkut udara harus mulai diproduksi tidak lebih awal dari pertengahan 20-an, dan pada saat ini akan dimungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan pada prototipe saat ini tanpa tergesa-gesa, membawa semua teknologi baru dan kemudian mengembangkan proyek penuh. Namun, pengembang tidak boleh ragu atau terlalu optimis, hal baru yang berlebihan dan risiko terkait dapat muncul kapan saja. Salam Riu dan Gak Bikin Gaduh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Shark Indo Militer.